Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rusni di Meo Purple. Oke, di video kali ini aku mau selesaikan kuis Fuigeri. Salah satu kuis yang sangat banyak di request oleh teman-teman. Tapi sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu YouTube channel aku. Nyalain notifikasi loncengnya, like video ini jika disuka dan dislike jika tidak disuka. Jika videonya bermanfaat, bolehlah di-share dan komen jika teman-teman punya tanggapan, pertanyaan, dan rekomendasi lainnya. So, ini dia videonya. Check it out! Untuk keuntungan menyelesaikan quest Fui ini, yaitu bisa mendapatkan 400 poin reputasi. Oke, untuk quest Fui ini aku bagi jadi dua cara untuk menyelesaikannya. Ada cara yang gampang dan yang cara kedua adalah cara yang susah. Oke, kita langsung saja ke pembahasan pertama tutorial selesaikan quest Fuigeri jalur mudah, yaitu jalur VIP member. Nah, di sini teman-teman wajib untuk menjadi member VIP dulu. Untuk video tutorial VIP sudah ada di video ini, linknya aku taruh di atas dan di deskripsi box. Oke, kalau udah VIP, teman-teman tinggal masuk aja ke toko Debaglore dan langsung lurus ke lantai 2, lalu klik bagian buy. Yap, kita beli semua bahan saus yang si Fui ini mau di marketplace VIP. Dengan rincian total berry yang aku keluarkan untuk membeli semua bahan yang dimau oleh si Fui ini, yaitu untuk 3 botol 4 Clover Gano seharga 1230 berry, 1 botol tradisional saus itu di harga 233,5 berry, 1 tangge saus itu 395,4 berry, 1 hardwood smoke saus itu harganya 134,69 berry, 1 spicy BBQ sauce itu di harga 1997 berry, 1 honey BBQ sauce di harga 338 berry, 1 hot sauce ini yang paling mahal yaitu 1649 berry. Karena hot sauce ini butuhnya 7, jadi 1649 dikali 7 sama dengan 11543 berry. Jadi total yang aku habiskan untuk membeli semua saus ini adalah 15871,59 berry. Mana cry. Bener. Tapi gak masalah. Demi requestnya teman-teman, ya rela aja. Jadi 15.871,59 berry adalah modal untuk selesaikan quest Fuigeri jalur VIP. Dan angka ini bisa berubah tergantung teman-teman beli sausnya dengan harga berapa. Oke, itu dia tadi jalur gampang dan sekarang kita lanjutkan ke jalur susah-susah. Yang pertama yang harus teman-teman capai untuk mendapatkan bahan baku membuat seluruh saus agar bisa selesaikan misi Fuigeri ini, yaitu satu, teman-teman wajib beli hewan seal slug untuk naikkan level sugar ke level 2 untuk bisa mendapatkan yang namanya slick slug slime, dan tanam clover sebanyak-banyaknya sampai dapat clover yang 4 helai sebanyak 3. Next, yang kedua, untuk membuat satu clover gano, teman-teman wajib menaikkan dulu level kincir anginnya sampai ke level 15. BTW ini aku mainnya udah sebulan, levelnya baru level 6 loh. Kudu sabar banget. Next, yang ketiga, teman-teman wajib menaikkan level tambang teman-teman sampai level 5 untuk mendapatkan salah satu bahan dasar membuat semua saus, yaitu salt block atau garam kasar. Next, yang keempat, masih dengan menaikkan level tambangnya sampai ke level 10 untuk mendapatkan bahan baku membuat sweet potato.
Baku jaga jo itu tambang eh. Next yang kelima yaitu naikkan level aviary B-nya ke level 2 ke atas untuk mendapatkan yang namanya wax. Next yang harus teman-teman naikkan levelnya adalah level wood atau tukang atau mejanya asisten untuk bisa membuat hardwood. Naikkan levelnya sampai level 2. Next yang ketujuh yang harus dinaikkan adalah level farming sampai ke level 22 untuk bisa mendapatkan Astra Cactus. Oh ya, ini Astra Cactus hanya bisa ditanam di land space. And next level yang harus teman-teman naikin adalah level wine sampai ke level 10 ke atas untuk bisa membuat wine vodka. Dan itu baru bagian level yang wajib teman-teman capai untuk mendapatkan bahan baku, cuma bahan baku utama semua saus. Oke, next yang harus dinaikkan yaitu adalah tempat pembuatannya, yaitu level cookingnya teman-teman yang di rumah Karen itu, sampai minimal level 20 karena buat sausnya mulai kebuka di level 20. Oke, untuk level 20 teman-teman udah bisa buat yang namanya hot sauce dengan bahan 1 garam blok, 1 sap, 2 vinegar. Ini bisa dibeli di toko bazar, harganya 500 berry per vinegar, 1 cooking mix dan 1 vodka wine. Untuk bahan vodka wine ini butuh 24 potato, 10 cooking mix, dan 3 madu. Atau teman-teman bisa beli hot sauce-nya langsung di toko Barney Bazan di samping rumah Karen dengan harga 1 hot sauce yaitu 17.670 berry. Jadi kalau 7 hot sauce bisa 123.690 berry. Mahal cuy. And next level cooking 21, teman-teman bisa buat tradisional saus dengan bahan 1 wax, 1 salt block, 6 potato, dan 1 pop berry. Next di level 22 cooking udah bisa buat tangge saus dengan bahan 1 wax, 1 salt block, 6 potato, dan 1 astra cactus. Next di level 23 cooking teman-teman udah bisa buat hardwood smoking BBQ sauce dengan bahan 1 wax, 1 salt block, 6 potato, 1 hardwood. Next level 24 cooking udah bisa buat honey BBQ sauce dengan bahan 1 wax, 1 salt block, 6 potato, dan 1 honey. Next level 25 cooking udah bisa buat spicy BBQ sauce dengan bahan 1 wax, 1 salt block, 6 potato, dan 1 hot sauce. Dan next aku mau bagi fakta menarik untuk selesaikan misi Fui ini, yaitu untuk mendapatkan seed potato, selain teman-teman wajib menaikkan level tambang teman-teman sampai ke level 10, dan kalau udah dapat bahan utamanya yaitu Voitanium, teman-teman bisa bawa Voitanium ini ke toko top farmer di mesin Voitanium required untuk membuat potato seed. Tapi potato seed ini bisa teman-teman tanam saat level farming teman-teman sudah mencapai level 25. Dan faktanya untuk saat ini alat Voitanium ini hanya bisa diakses oleh para land owner. Jadi kita para player yang gak punya land gak bisa pakai alat ini untuk buat seed potato. Sedangkan untuk harga lensnya Pixel sekarang itu di 1 ad atau sekitar 35 jutaan. So artinya untuk sekarang free player nggak mungkin bisa selesaikan quest Fui Gary selain jadi VIP member. Nah sekarang karena aku udah punya semua bahan saus untuk selesaikan quest Fui Gary ini, so, mari kita kasih ke NPC Fui Gary-nya.
inilah dia the moment of truth. Dan udah gitu aja selesai deh questnya. Gak ada yang dikasih apa-apa sama si Fui ini. Dan sausnya gak diambil. Tapi udah beres ya. Terus ini sausnya mau diapain? Bisa buat kerjain next misi Fui juga. Tapi wajib push level. Jadi teman-teman bisa simpan atau jual kembali di VIP marketplace. Ya seperti itulah. Oke, setelah tahu faktanya, kembali lagi ke teman-teman mau selesaikan quest free-nya atau jadi member VIP atau mau jadi land owner atau enggak sama sekali. Itu terserah dari teman-teman. Oke, itu dia tadi tutorial cara selesaikan quest Fugeri. Semoga informasi dan videonya bermanfaat. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.